penyakit kaki gajah kok isih ana? Ya apa ya Pak D? Penyakit kaki gajah merupakan filariasis. Ini penyakit menular yang disebabkan karena infeksi cacing filaria yang hidup di saluran dan kelenjar getah bening yang menyebabkan gejala akut maupun kronis dan ditularkan oleh nyamuk Mucor dan mangsoi. Gejala klinisnya biasanya pasien demam berulang selama 3-5 hari, pembengkakan kelenjar getah bening, lalu pembesaran tungkai dan kaki. Gejala klinis kronik kaki gajah ini bisa menetap di tungkai, lengan, buah, cakar, dan juga sebagian di buah dada. Kalau ada infeksi filariasis, akan dilakukan pengobatan massal di daerah endemis dengan memberikan pengobatan setahun sekali selama 5 tahun. Pada penduduk umur 2-70 tahun, biasanya dengan obat DET dan akan selalu dievaluasi. Kalau ada pasien yang mengalami filariasis kaki gajah, ini merupakan bagian kesehatan masyarakat yang harus ditangani bersama. Ada pertanyaan lain?